Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Sadaqallah al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah bi khairan yufaqihu fid din, innamal ana qasim wallahu yu'ti. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kena pakai ni juga ke? Ni cukup. Ni cukup Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala apabila Dia kasih kepada seseorang hamba Dia tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia hidayah, petunjuk dan taufik untuk hamba Dia itu melaksanakan segala perintah Dia, menjalankan segala perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada hamba Dia. Bukan bermakna kalau Allah kasih kepada hamba Dia itu, Allah bagi dia kekayaan, Allah bagi dia kemewahan. Tidak. Sebab kita tengok orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, yang bukan Islam, Allah bagi beri kepada mereka mungkin lebih mewah lagi. Betul? Jadi tanda Allah kasih kepada hamba Dia, Allah bagi dia hidayah dan taufik. Hidayah iaitu petunjuk untuk dia beriman kepada Allah secara mutlaknya, dia mengenal Allah, beriman kepada Allah dan memperhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga taufik iaitu kemampuan untuk dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dia menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bermacam-macam lagi lah. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemampuan, kekuatan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat untuk hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Itu pun satu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma taufiqi illa billah, kata Nabi Daud alaihissalam. Tidak ada kemampuan untuk kita melaksanakan segala kebaikan, segala ketaatan melainkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba itu, Allah Ta'ala akan yufaqihu fiddin, beri dia kefahaman dalam agama. Dan di antara langkah-langkah awal untuk orang itu memahami agama, maka dia kena belajar dulu. Dia kena belajar lah. Hadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, ataupun lebih khusus lagi mungkin dia belajar di pondok-pondok, di madrasah, di kolej dan sebagainya lah. Sebab dengan ilmu lah, dengan ilmu lah seseorang itu akan dinaikkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Bermakna seseorang itu jika dia ingin tinggi kedudukan dia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, tinggi kedudukan dia di sisi Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi dia ilmu. Jadi untuk diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena ada rasa talab, ada rasa talab, keinginan untuk kita mempelajari sesuatu, keinginan dalam hati kita untuk mengetahui sesuatu. Maka di situ Allah akan buka jalan lah. Allah boleh bagi je sekelip mata, pup, tiba jadi alim. Boleh. Itu dia panggil ilmu laduni. Tapi itu bukan semua orang boleh dapat. Bukan semua orang boleh dapat. Hanya manusia-manusia yang tertentu, manusia-manusia pilihan Allah saja yang Allah bagi. Seperti para-para Nabi, itu memang khusus terus diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebagai orang biasa ni, hamba Allah yang biasa ni, maka kita perlu ada usaha. Perlu ada usaha
usaha untuk kita mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang antara usaha yang perlu kita buat adalah kita kena belajar, menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, ceramah-ceramah, kelas-kelas, kuliah-kuliah dan sebagainya, bergantung kepada keadaan kita lah, tanpa mengira umur lah. Tak kira lah kita ni muda ke, kita dewasa ke, kita tua ke, ilmu ni takkan habis, takkan habis sampai kita mati, sampai kita mati. Kan ada kata mengatakan, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu daripada dalam buayan sampailah ke liang lahat. Jadi saya tengok di sini macam-macam peringkat umur ada ni. Daripada yang kecil sampai yang tua. Jadi insya-Allah kita punya tajuk hari ini yang diberikan kepada saya ialah bagaimana kita nak memahami Al-Quran khususnya, begitu juga Al-Hadis. Sebab apa? Al-Quran dan Hadis inilah sumber ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, di situlah terkandung segala ilmu untuk hamba dia. Dan bukan saja diturunkan begitu saja, diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi dia, khususnya kitalah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi menjelaskan makna-makna Al-Quran tersebut supaya difahami. Maka kata-kata Nabi tadi yang menjelaskan tentang Al-Quran dipanggil hadis. Jadi ahli sunnah wal jamaah sepakat bahawa Al-Quran dan hadis itu adalah sumber ilmu. Sumber ilmu adalah Al-Quran dan hadis, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan syariat lah. Ada juga sumber ilmu yang lain seperti akal dan juga hissi ataupun panca indera. Ada perkara-perkara yang mana tidak perlu dijelaskan dalam Al-Quran, kita boleh dapat ilmu tersebut melalui panca indera kita, melalui mata kita, melalui telinga, melalui fikiran kita, kita boleh tahu. Contohnya api panas. Api panas tak perlu ada dalil Quran hadis. Tak percaya api panas ke tak panas, pergi pegang. Oh ya, api panas. Jadi ini melalui panca indera, dan kiaskanlah kepada yang lain-lain lah. Kemudian ada sebahagian ilmu yang diperoleh melalui akal. Melalui akal maknanya sekadar merasai, melihat saja atau mendengar saja tak cukup. Dia perlu gunakan akal untuk memahami. Contohnya kalau ilmu kedoktoran, engineering kan dan sebagainya, itu kan bukan tengok-tengok YouTube 10 tahun terus jadi doktor, buka klinik, boleh ke? Kat mana kau belajar ilmu kedoktoran? Aku tengok YouTube 10 tahun terus buka klinik. Kita nak hantar anak kita pergi bedah pun, betul ke doktor ni? 10 tahun aku tengok YouTube, aku dengar betul-betul. Doktor pakar pula tu. Tak boleh. Tak apa? Tak boleh. Maka dia perlu ada proses dia. Bila ada proses, sampailah dia nak dianggap sebagai doktor yang pakar, yang berilmu lah maksudnya. Maka itu melibatkan akal. Orang-orang yang tertentu saja, bukan semua orang boleh jadi doktor. Kalau semua orang jadi doktor, tak ada klinik, tak ada hospital lah. Betul? Semua dah jadi doktor. Jadi hanya orang yang tertentu yang mempunyai akal yang mungkin cerdik sikit, Allah bagi kelebihan jadi doktor. Tetapi ada perkara-perkara ilmu-ilmu yang mana akal pun tak dapat nak capai. Maka di situ perlukan kepada wahyu. Perlukan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara-perkara yang perlu diketahui oleh manusia tetapi tidak dapat dicapai oleh akal dia, maka Allah turunkan wahyu. Tetapi dalam masa yang sama, akal bukan diketepikan. Sebab apa? Wahyu yang diturunkan itu perlu kepada akal yang sihat untuk memahami. Al-Quran yang diturunkan itu perlu kepada akal. Orang yang tak berakal dia tak faham.
Jangankan Al-Quran, dia baca buku gila-gila pun dia tak faham. Kan? Baca surat khabar pun tak faham kalau tak ada akal. Jadi, bagaimana kita ingin untuk memahami Al-Quran tu? Jadi pada hari ini, kita kalau kita lihat, kita sudah pun berada 1400 tahun lebih daripada zaman turunnya Al-Quran. Jadi 1400 tahun tu berarti dah berapa ribu, berapa juta manusia dah yang apa ni, yang sebelum kita lah. Jadi untuk kita memahami Al-Quran dan hadis itu, kita tengok dulu kita ni siapa. Bukan semua orang dia mampu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kita yang dah wujud 1400 tahun lebih, maka kita perlu berpandukan kepada orang-orang yang memang mahir di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menafsirkan Al-Quran 100%. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan Nabi menafsirkan Al-Quran tak lebih 100 hadis. Tak lebih daripada 100 hadis. Sedangkan kita tahu kan Al-Quran itu 6,000 lebih. 6,000 lebih ayat dia. Jadi takkan hadis tak sampai 100 kot nak menafsirkan Al-Quran. Jadi tugas menafsirkan Al-Quran itu diserahkan kepada para ulama, sebab al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian ulama yang mana satu yang kita nak ikut? Sebab dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umat aku akan berpecah kepada 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok saja. Qila man ya Rasulullah, sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang satu yang selamat tu? Nabi kata, sebagai riwayat mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu kelompok yang mana yang mengikut apa aku dan sahabat aku berpegang padanya. Dan riwayat lain kata, al jamaah, iaitu jamaah. Maka di sini ulama menafsirkan hadis ini bahawa cabut ni. Adakah 73 kelompok tersebut kelompok Islam ke bukan Islam? Jadi ulama sepakat mengatakan bahawa yang berpecah kepada 73 itu adalah Islam. Maksudnya yang sudah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang berpecah kepada 73 itu adalah Islam. Yang sudah Islam lah maksudnya. Jadi walaupun sudah Islam, Nabi kata kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Takkan orang Islam masuk neraka kot. Kan? Maka ulama kata, ya, ada orang Islam yang masuk neraka pun. Iaitu orang Islam yang bermaksiat lah. Orang Islam yang bermaksiat, dia akan masuk neraka juga. Itu memang disepakati lah. Sebab bukan saja orang kafir saja masuk neraka, orang Islam pun masuk neraka, iaitu orang Islam yang fasik, yang sesat, yang bermaksiat dan sebagainya lah. Walaupun dia tidak akan kekal dalam neraka. Maka ulama bahas, adakah yang Nabi kata kulluhum finnar tu kulluhum finnar selama-lamanya ke atau sementara? Maka ulama mengatakan ada sebahagian mungkin selama-lamanya. Dia mengaku dia Islam tetapi fahaman dia bercanggah dengan Islam. Jadi kalau pahaman dia memang bercanggah dengan Islam, walaupun dia mengaku dia Islam, maksudnya perkara-perkara yang membatalkan keislaman dia, membatalkan akidah dia, walaupun dia mengaku dia Islam, maka dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka.
Walaupun dia dikapankan, dia dimandikan, dikapankan, disemayangkan, ditanam di kubur orang Islam, tetapi kalau akidah dia bercanggah dengan akidah Islam yang mana Allah saja yang tahulah. Kadang-kadang zahir. Macam orang munafik zaman Nabi kan. Orang munafik zaman Nabi dia semayang sah pertama lagi. Syahadah, semayang, puasa. Dan bila dia mati, Nabi mandikan, kapankan, semayangkan, tanam di perkuburan orang Islam. Padahal dia bukan Islam pun. Nabi bukan tak tahu pun dia tu munafik, bukan Islam. Tapi begitulah Islam mengajar kita, kalau zahirnya nampak Islam, maka kita akan layan dia seperti orang Islam. Cuma akidah dalam hati dia Allah yang lebih tahulah. Kalau orang munafik tu dah confirm lah. Walaupun zahir di Islam, tapi kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi ulama kata sebahagian mereka yang akan kekal dalam neraka, kemudian sebahagiannya mungkin tak kekal lah. Maknanya dia dianggap fasik, mubtadi', mungkin dia diseksa dalam satu tempoh, kemudian akan dikeluarkan daripada neraka masuk syurga. Jadi kita kalau boleh tak nak lah dua-dua tu. Kalau yang kekal selamanya neraka, lagilah tak nak, na'udzubillah. Ataupun yang singgah sekejap dalam neraka tu, walaupun selamat keluar pun kita tak nak juga. Maka kita kenalah ikut yang satu tadi, yang selamat, firqah najiyah tadi, yang mana insya-Allah akan masuk syurga lah. Kemudian ulama bahas lagi, yang dikatakan berpecah itu berpecah tentang masalah pekah ke tentang masalah akidah. Jadi ulama kata kalau berpecah tentang masalah pekah, itu tidak akan menyebabkan orang tu masuk neraka. Kecuali fekah dia tu, fekah yang pelik lah. Contoh, kita semayang 5 waktu, sehari 5 kali, dia sekali je. Itu masuk neraka lah. Itu pecahan fekah yang boleh menyebabkan masuk neraka juga. Kalau dia mengingkari kewajipan 5 waktu tu, malah dia kata wajib 1 waktu je sehari, itu bukan saja masuk neraka, kekal dalam neraka. Sebab apa? Walaupun nampak zahirnya fekah, tetapi sebenarnya akidah. Iaitu dia mengingkari kewajipan yang sabit dalam Quran dan sabit di dalam hadis yang mutawatir. Jadi mengingkari kewajipan yang sabit dalam Al-Quran dan dalam hadis yang mutawatir itu kufur dah. Itu dah ada kaitan dengan akidah, mengingkari kewajipan. Walaupun perkara itu perkara fiqah, tapi sebenarnya ada hubungan dengan akidah. Tapi adapun kalau berbeza dari segi kunut tak kunut, bismillah tak bismillah, itu takkan bawa pergi neraka pun. Paling-paling afdal dengan kurang afdal tu saja. Itu takkan menyebabkan masuk neraka lah. Jadi ulama sepakat perpecahan yang sampai 73 tu, yang 72 masuk neraka, satu yang selamat itu adalah perpecahan yang berkaitan dengan akidah di kalangan umat Islam. Kat situ nampak gambaran dia. Okay. Jadi persoalan dia, kenapa kelompok-kelompok tersebut, dia Islam, dia beriman kepada Allah, percaya kepada Quran, hadis, tetapi kenapa dia masuk neraka? Sama ada kekal ataupun sementara lah. Maka antara punca-punca dia ialah salah memahami Al-Quran dan hadis. Itu punca dia. Itu punca dia. Maka hari ini insya-Allah lah kita akan beri sedikit penjelasan tentang bagaimana ingin memahami Al-Quran dan hadis mengikut ahli sunnah wal jamaah yang dianggap golongan yang selamat tadilah. Kalau kita tengok ada satu ayat Al-Quran, Allah kata yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Al-Quran itu menyesatkan ramai orang dan memberi petunjuk kepada ramai orang. Okay, sekarang nak tanya, sebenarnya Al-Quran tu memberi petunjuk ke menyesatkan? Ni Allah firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah. Tak payah jauh-jauh, surah Al-Baqarah je. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Maksudnya Allah Ta'ala, Al-Quran itu menyesatkan ramai orang dan memberi petunjuk kepada ramai orang. So persoalan dia sekarang, Al-Quran tu sebenarnya memberi menyesatkan ke memberi petunjuk? Tahfiz, baca, hafal ayat tu. Surah Al-Baqarah kan? Ayat berapa?
Tanya ayat berapa dia kata ya. Pernah baca ya? Yang lain pun pernah baca kan ayat tu. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Al-Quran itu menyesatkan ramai orang dan memberi petunjuk kepada ramai orang. Soalan dia sekarang ni, Al-Quran itu menyesatkan ke memberi petunjuk? Kan bercanggah tu. Betul? Jadi maknanya ayat itu, ini pun perlu kepada pemahaman yang betul. Kalau orang tu tak faham ayat Al-Quran sebut, maka dia akan pening. Dia kata, apa Quran ni kejap kata menyesatkan, kejap kata beri penuh. Yang mana satu sebenarnya? Contohlah kita kata, makan itu mengenyangkan dan tak mengenyangkan. So, mengenyangkan ke tak mengenyangkan? Dia jadi pelik kan, berlawanan. Menyesatkan dan memberi petunjuk tu kan dua perkara yang berlawanan. Jadi ulama menafsirkan bahawa Al-Quran itu dia tidak menyesatkan orang, malah dia merupakan petunjuk. Tetapi apabila seseorang itu salah memahami Al-Quran, maka dia akan tersesat. Apabila dia salah memahami ayat Al-Quran, maka dia boleh tersesat. Sama ada tersesat langsung tak kembali ke pangkal jalan, atau tersesat yang masih boleh lagi balik ke pangkal jalan, antara dua itulah. Faham eh? Okay. Jadi macam mana kita nak memahami Al-Quran supaya kita tidak tersesat? Jadi kelompok-kelompok yang Nabi kata tadi, yang kulluhum finnar itu, kebanyakan mereka tersesat kerana salah memahami ayat Al-Quran. Jadi kita dah sepakat dah perbincangan kita mengenai akidah lah. Memahami ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang benar supaya kita tidak tersesat di dalam akidah. Maka perkara ini, urusan ini diserahkan kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mahir di dalam akidah. Ya, bukan semua orang boleh tafsir Quran, bukan semua peringkat umur atau peringkat pengajian boleh menafsirkan Al-Quran. Dia mesti kita kena mengambil tafsiran ataupun pemahaman ayat Al-Quran itu daripada ulama ahli sunnah wal jamaah yang telah disepakati. Bukan kita ambil ustaz tu, ustaz ni, doktor tu, doktor ni, mufti tu, mufti ni, tak ada. Dia mesti diambil daripada pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi contoh saya bagi ya, contohnya satu kelompok ketik zaman dahulu lah, wujud satu kelompok namanya Jabariyah. Namanya Jabariyah. Kenapa? Kerana dia memahami Al-Quran, dia mengatakan, dia memahami ayat Al-Quran, kullun min indillah, semuanya datang daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa saja yang kamu kerjakan. Maka dia kata manusia ini majbur, manusia ini terpaksa, tidak ada pilihan, malah tidak ada taklif. Maksudnya tidak ada taklif, tidak ada tanggungjawab untuk syariat. Bila orang tu berzina misalnya, Allah yang ciptakan dia berzina, bukan dia berzina. Allah yang, sebab Allah kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kullun min indillah, semuanya datang daripada Allah. Berarti dia berzina, merompak, mencuri pun bukan dia yang buat, Allah yang buat. Pernah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, satu orang dia ditangkap kerana mencuri, akhirnya disiasat, memang sabit bersalah, nak dipotong tangan. Maka Sayyidina Umar sebelum dia dipotong tangan, Sayyidina Umar tanya dia, kenapa engkau mencuri? Dia jawab apa? Takdir Allah saya mencuri, buat macam mana? Takdir Allah saya mencuri, nak buat macam mana? Oh, Sayyidina Umar kata macam tu eh. Kalau macam tu, takdir Allah juga aku potong tangan kau, buat macam mana? Faham? Itu golongan yang mengatakan menyalahkan takdir. Dia kata semua datang mula dipaham Al-Quran lah tu. Salah memahami Al-Quran. Satu kelompok lagi pula dia kata tak, salah Jabariyah itu salah. Kita perlu berusaha. Tidak ada takdir. Dia bagi ayat Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum melainkan dia mengubah nasib dia sendiri. Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman, berimanlah. Siapa yang nak kafir, kafirlah. Pilihan dia sendiri, bukan takdir Allah. Ini mazhab Qadariyah dia panggil, ataupun Mu'tazilah, cabang dia Mu'tazilah.
Sebab memahami Al-Quran juga, dia kata takdir-takdir ni tak ada. Allah hanya akan mengetahui tentang perbuatan hambanya bila hamba tu dah buat, bawa Allah tahu. Sebelum hamba tu buat, Allah pun tak tahu apa dia nak buat. Kalau tidak, apa gunanya dosa dan pahala? Kalau Allah yang ciptakan perbuatan orang tu, Allah yang takdirkan dia beriman atau Islam atau kafir atau semayang atau berzina, apa guna Allah takdirkan dia semayang, betul Allah bagi pahala, Allah masuk syurga. Semuanya Allah buat. Jadi dia apa guna? Kalau Allah takdirkan Abu Jahal jadi kafir masuk neraka, kesian Abu Jahal, kan? Maknanya dia tak bersalah, dia ditakdirkan. Maknanya bukan Allah yang takdirkan, semuanya manusia yang tentukan sendiri apa yang dia nak buat. Kalau dia pilih untuk beriman, dia taat, selamat masuk syurga. Kalau dia pilih untuk buat maksiat, kafir, maka dia yang pilih, dia yang buat, dia masuk neraka, dia lah yang tanggung sendiri. Allah tak campur tangan. Itu mazhab Qadariyah. Pun tersesat juga. Contoh, faham eh? Sebab apa? Salah memahami Al-Quran. Memang kalau kita tengok Al-Quran ni, kalau kita bukan ahli, kita akan pening sebenarnya. Ada ayat Allah kata dekat Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Ayat yang turun sempena Nabi mohon kepada Allah supaya Abu Talib masuk Islam, kan. Tiba-tiba Abu Talib tak dapat, tak mengucap kalimah. Maka Allah turun wahyu, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh bagi petunjuk kepada orang yang kau sayang. Allah lah yang bagi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi ada ayat lain pula, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, engkau lah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Satu ayat kata engkau tak boleh bagi petunjuk, satu ayat kata engkau bagi petunjuk. Yang mana satu ni? Betul? Sebab itu bukan mudah untuk memahami ayat Al-Quran. Jadi kita jangan pandai-pandailah kita memahami ayat Al-Quran. Dan ulama zaman sekarang pun sudah, kita kata hampir selesai dah pemahaman tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran ini sudah pun selesai. Sudah pun selesai di zaman dahulu lah. Maknanya mengikut perkembangan zaman, apabila setiap ayat itu timbul permasalahan yang berkaitan dengan ayat tersebut, maka ulama bangkit untuk memberi jawapan. Ulama bangkit untuk beri jawapan, ulama-ulama yang ahli lah dalam bidang. Walaupun ulama-ulama yang lain pun apa ni, bagi jawapan juga, akhirnya di situlah terpecahnya mana yang sesat, mana yang betul. Dan antara yang menjadi masalah sekarang ni yang ada kesinambungan dengan apa yang Dr. Yusri tadi sampaikan tentang sifat 20, kan. Maksudnya pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat Allah. Ha, itu kita punya poin yang kita nak bahas hari ini, insyaAllah. Sampai pukul apa, Ustaz? Ha? Pukul 3? 12:30? Jadi apa yang terjadi sekarang ini, ada suatu kelompok yang dahulunya merupakan satu fahaman, satu mazhab, satu kelompok, satu firqah yang berada paling bawah sekali. Kalau bahasa-bahasa kasar kata paling bodoh lah. Bahasa kasar eh. Orang kelompok yang bodoh, yang tak pandai pun tapi belagak pandai. Ataupun istilah dia hasyawiyah. Istilah dia hasyawiyah. Yang tidak ada ilmu pun di dalam memahami ayat Al-Quran. Tetapi kelompok itu sekarang sedang berada di top ranking carta. Carta fahaman yang paling diminati ramai. Ramai orang suka dan terpedaya. Dan sebab apa? Benda tu mudah dan senang. Tapi kata Dr. Syed Fudah, bukan dia naik atas ranking ke bawah. Orang yang di atas tu turun ke bawah, bagi peluang kat dia. Sengaja ke tak sengaja, wallahualam. Maka dia orang dulu di bawah ni, mazhab dia di bawah. Banyak lagi mazhab-mazhab yang hebat di atas. Tetapi bukan dia naik atas, dia jadi pandai. Yang atas ni makin malas, makin tak belajar. Generasi dia yang seterusnya ke bawah, akhirnya duduk sini. Maka dia pun, dia di atas. Dia berada di atas sekarang. Itu dipanggil kelompok-kelompok yang memahami ayat Al-Quran secara literal. Secara literal tau eh, secara zahir. Secara, orang Melayu kata, secara yang tersurat, bukan tersirat.
Faham, itu bahasa mudah lah. Kan orang Melayu kan ada yang tersurat dan yang tersirat. Tapi sekarang kelompok tu dia memahami Al-Quran hanya sekadar secara yang tersurat saja. Yang tersirat dia tak pandang lah. Dia kata tak ada yang tersirat-sirat, semua yang tersurat saja. Yang mana dahulu di berada paling bawah mazhab tu, sekarang dah naik atas dah. Ini yang paling bahaya sekarang ni. Iaitu mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah ini secara literal, secara zahir, secara yang tersurat. Contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Kalau diterjemahkanlah bahasa Melayu, maka dia kata Allah ada tangan. Cuma dia nak cover sikit dia punya akidah tu, dia kata tapi tak sama macam tangan kita. Allah ada wajah tapi tak sama macam wajah kita. Allah duduk bersemayam atas aras tapi tak macam kita bersemayam. Jadi dia punya belakang tu kan, tak macam kita semayang, tak macam tu. Dia kata ini salafus soleh punya akidah. Beginilah cara salafus soleh memahami Al-Quran dalam ayat sifat, kata dia. Dia pun nukirkanlah Imam Ahmad bin Hanbal punya kaul. Dia pun nukirkanlah semuanya imam-imam yang terdahulu punya kaul. Akhirnya orang yang zaman sekarang ni pun terpercaya dan terpedaya, akhirnya ikut mazhab tersebut. Mazhab tersebut bermula daripada huruf waw. Huruf waw tu ni huruf waw. Kalau tak suka huruf waw, kita ambil huruf W sudah. Tapi dia tak mengakulah. Dia tak mengaku dia W. Dia kata dia S. Dia salaf. Dia kata dia inilah mazhab salaf. Ini masalah dia sebab apa? Bila yang bercakap itulah orang yang ada pangkat, ada darajat. Ada pangkat mufti, ada pangkat doktor. Wow, kita orang biasa pun tengok, wah, dia tu ada doktor, mufti. Ustaz tu tak kenal pun, tak pernah nampak dalam TV pun. Tak ada PhD pun. Jadi ramai yang sudah terpedaya dan mengikut mazhab ini yang sedang laris. Yang sedang laris. Jadi dia punya antara dia punya apa kaedah dia yang dia gembar-gemburkan ialah nahnu nusbitu ma asbatallah. Kami mengisbatkan apa yang Allah isbat. Kalau dalam bahasa yang senang sikit, dia kata Allah sendiri yang kata. Kita katalah, bukan kita nak kata, Allah yang kata. Dengar, pernah dengar suara tu logak-logak utara. Bukan kita kata, Allah sendiri yang kata. Jadi kita nak nafi mana boleh? Bukan kita nak kata. Faham? Sebab apa di antara punca-punca mereka memahami atau mengambil makna-makna Al-Quran, mengambil pahaman Al-Quran itu secara literal, sebab mereka, antaranya mereka menafikan dalam Al-Quran itu ada hakikat dan majas. Maknanya menafikan ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Dia kata semuanya tersurat, tidak ada yang tersirat. Itu dia punya kaedah tu dibina oleh dia punya imam dia tu. Imam dia besar, imam dia hebat. Antara imam dia yang betul-betul menjadi teraju di dalam memahami ni, Ibnu Taimiyah. Dengar? Pernah dengar nama Ibnu Taimiyah? Itu Imamul Mujassimah. Imam Mujassimah. Minta maaf lah kalau ada peminat dia, dolar dia. Ini bukan saya cakap ini. Saya hanya menukilkan daripada ulama'-ulama' saja. Kitab berlambak-lambak. Jadi Al-Quran itu Allah kata diturunkan dalam bahasa Arab yang nyata kan. Inna anzalna Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan ayat Al-Quran itu dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kamu berfikir. Maka untuk memahami Al-Quran itu, maka seseorang itu mestilah dia memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Memahami bahasa Arab. Kita ni kalau orang Melayu makan belacan tak payahlah. Tu sadu kita nak pandai-pandai kita nak memahami. Oh ada tu terjemah-terjemah. Terjemah pun belum tentu lagi 100% betul. Apalagi zaman sekarang ni yang fahaman-fahaman tersebut dah berleluasa menguasai penerbitan-penerbitan, menguasai pencetakan-pencetakan buku. Dia terjemahkan Quran, dia terjemahkan kita ikut dia punya fahaman. Kita pun tak tahu. Apa ingat semua terjemahan-terjemahan tu betul ke? Saya tak nak pergi ke atas lagi, nanti kan bahaya.
sebab dia melibatkan kuasa politik dan sebagainya lah, macam-macam. Sebab apa, orang dia pun dah masuklah ke dalam jabatan-jabatan agama dan sebagainya, itu yang masalah besar. Tapi tak apalah, kita cerita juga kepada orang awam supaya pandai-pandailah menyelamatkan dirilah. Tak semestinya apa yang dibuat sekarang ni semuanya betul. Kita kena rujuk balik kepada yang lepas-lepas. Jadi bahasa Arab, jadi ulama-ulama yang memang pakar di dalam bahasa Arab, kemudian memang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengkajilah ayat Al-Quran. Adakah semua ayat Al-Quran itu difahami secara zahir saja, tidak ada makna-makna yang tersurat dan tersirat? Jadi kelompok ni yang tersesat ni, dia orang mudah saja, ambil saja apa yang tersurat. Akhirnya kitab-kitab akidah mereka penuh dengan Allah Ta'ala itu bertangan, Allah Ta'ala itu bersemayam, Allah Ta'ala itu berwajah, bermata dan sebagainya. Sedangkan kalau tuan-tuan dengar tadi kan, sifat 20 yang Dr. Yusri ceritakan, apa yang dia cerita tadi? Ha? Ada tadi sifat tangan, sifat wajah, ada cerita tadi tak? Ha? Ada cerita? Yang keberapa sifat tangan? Ha? Kalau tuan-tuan perempuan muslimin-muslimat perhatikan, dalam sifat 20 tu apa yang dinyatakan di situ? Pertama, kita meyakini Allah Ta'ala itu wujud. Kemudian qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani dia apa? Sifat apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayah, samak, basar, kalam. Itu je lah. Yang ma'nawiyah tadi pun sifat yang melazimi ma'ani sama je. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, tu sama dengan ma'ani tapi dalam bentuk yang lain, tu saja. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan apa yang ada yang tersenarai dalam sifat 20 tadi adalah sifat-sifat Allah yang mana yang memang jelas itu merupakan sifat, dan itu merupakan sifat yang sempurna dan disepakati oleh semua orang, bahkan bukan Islam pun sepakat. Ada pernah dengar ada agama lain lah, contoh agama lain yang tak kenal Allah tapi dia kata Tuhan dia tak berkuasa? Ada pernah dengar? Tuhan kami tak berkuasa, Tuhan kami ni jahil, tak mengetahui. Ada? Jadi sifat-sifat yang dipilih oleh ulama kita di dalam pengajian mengenal Tuhan, iaitu sifat 20, adalah semua sifat-sifat yang diambil yang jelas itu merupakan sifat yang sempurna bagi Tuhan. Jangankan yang 73 tersesat tadi, orang bukan Islam pun sepakat. Tak tahulah, saya tak pernah dengar setakat ni lah ada orang khilaf Tuhan tu berkuasa ke tidak. Pernah dengar khilaf? Cuba tanya orang India ke orang Cina ke yang bukan Islam, Tuhan kuasa ke tidak? Oh, tidak tahu kuasa, kadang-kadang tak kuasa. Pernah dengar? Tuhan jahil ada? Oh, kadang-kadang jahil juga Tuhan. Semua sifat yang dipilih dalam sifat 20 itu semua sifat Tuhan yang disepakati oleh semua. Kita tak ceritalah agama lain, ni kita cerita Allah Ta'ala kan. Maka ulama-ulama kita tidak menyentuh tentang sifat-sifat yang menjadi kesamaran bagi Allah Ta'ala. Kalau kelompok tu, kitab-kitab dia, dia ada satu-satu dia punya pengajian Tauhid tiga serangkai dia panggil. Tauhid tiga serangkai, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, Tauhid Asma' wa Sifat. Dalam Tauhid Asma' wa Sifat dia tu, dia kata wajib mengisbatkan Allah Ta'ala tu bertangan, berwajah, bermata, ber macam-macam. Kalau nafikan, kufur. Kalau nafikan, kufur. Itu tujuan dia buat pecahkan Tauhid kepada tiga tu, Tauhid Uluhiyah. Kalau Tauhid Uluhiyah tu dia buat untuk mengkufurkan orang yang bertawassul, bertabaruk dan beristighosah, ziarah kubur dan macam-macam lagi. Tauhid Asma'ul Sifat itu dia buat untuk mengkapirkan orang yang menafikan Allah ada tangan, ada wajah, ada mata, dia akan kapirkan. Dia kata tak bertauhid. Siapa yang tak sibatkan sifat tu, dia tak bertauhid Asma'ul Sifat. Satu mazhab yang dulunya rendah paling bawah sekali, tapi sekarang dah naik lah, dia jadi paling laris sekarang ni. Ramai yang sudah pun terjebak
Bahkan mereka memegang jawatan-jawatan yang tinggi dalam kerajaan. Jadi kita berpegang kepada ilmu sifat 20, iaitu ilmu yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat 20 sudah cukup dah. Itu adalah sifat-sifat yang disepakati oleh dia sendiri pun sepakat. Dia yang kelompok tu pun kalau kita tanya ni Allah berkuasa tak? Tak tahulah kalau dia nafi kan. Jadi cukup dengan sifat 20 itu kita dah selamat dah akidah kita. Tak ada siapa yang berani bangkang salah satu daripada sifat 20 tersebut. Wujud, siapa berani bangkang Allah wujud? Siapa berani bangkang Allah tu qidam? Siapa berani bangkang Allah baqa? Siapa yang berani bangkang Allah tu mukhalafah bil hawadis lil hawadis? Siapa yang berani bangkang Allah tu qiyamuhu bi nafsih? Siapa yang berani bangkang Allah tu esa wahdaniyah? Kudrah, iradah, ilmu, hayah, samak, basarkan, siapa yang berani bangkang? Mu'tazilah ke, Jabariyah ke, Mujassimah ke, Syiah ke, Khawarij ke, semua sepakat sifat-sifat yang disebutkan tadi. Tetapi sifat-sifat yang seperti mata, tangan, wajah, telinga dan sebagainya, itu adalah sifat yang menjadi perselisihan di kalangan ulama daripada dulu sampai sekarang. Dia punya perselisihan dia sampai tak, adakah itu sifat atau bukan? Adakah itu sifat atau bukan pun dah khilaf dah. Nak tanya, tangan tu sifat ke? Tangan itu sifat ke? Tangan tu apa tangan? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat ilmu. Angkat ilmu. Angkat mata. Angkat mata. Jadi adakah tangan itu sifat atau tidak, itu pun khilaf. Kata setengah ulama, apabila disandarkan kepada Allah berarti dia sifat. Nak tanya dalil daripada mana? Ini isu dalam memahami. Allah memang kata yadullah fawqa aidihim wa ma khalaqtu biyadayya. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Apa yang aku ciptakan dengan tanganku. Jadi adakah setiap lafaz yang disandarkan kepada Allah itu merupakan sifat? Adakah setiap lafaz yang diidofahkan, kalau yang ngaji tahulah, maksudnya yang disandarkan, kalau bahasa Melayu dia panggil suku kata. Tahu suku kata? Cermin dengan mata. Digabung jadi apa? Cermin mata. Cermin lain, mata lain. Tapi kalau jadi gabung cermin mata, maknanya satu alat yang lain. Itu dia panggil idafah ataupun murakab ataupun dia panggil suku kata lah dalam bahasa Melayu. Jadi yadullah, tangan Allah. Tangan satu makna, Allah satu makna. Bila digabungkan jadi tangan Allah. Jadi adakah tangan Allah itu merupakan sifat Allah? Kata dia, ya, setiap perkara yang disandarkan kepada Allah itu sifat Allah. Okay, kita tanya. Naqatullah, unta Allah. Kan ada surah Sabi, surah apa? Naqatullahi wa suqiyaha, unta Allah. Ataupun baitullah, rumah Allah. Adakah itu sifat Allah? Oh tak, benda tu terpisah, benda tu munfasil, kata dia. Unta Allah tu memang unta, bukan unta Allah. Tapi Allah sandarkan dia kepada dia juga. Betul? Kitabullah, Rasulullah, Abdullah, hamba Allah. Adakah hamba tu sifat Allah? Oh tak, itu bukan. Oh, macam mana kau tahu? Ya, tahulah. Jadi ada lafaz-lafaz yang disandarkan kepada Allah yang menjadi khilaf dari kalangan ulama, adakah itu sifat Allah atau bukan? Memang ada sebahagian ulama yang ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan itu sifat. Tetapi itu bukanlah satu hujah yang kukuh. Tidak didasari dengan hujah yang kukuh. Sebab apa? Untuk memahami Al-Quran, ulama telah pun bahas bahawa Al-Quran itu terdiri daripada lafaz-lafaz yang diturunkan dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Arab, lafaz itu dilihat daripada tiga sudut. Dilihat daripada tiga sudut. Yang pertama, sudut bahasa. Sudut bahasa. Yang kedua, sudut syarak.
Dan yang ketiga, sudut adat ataupun urf, kebiasaan. Contoh solat. Solat menurut bahasa mana dia apa? Solat, solatun. Tak ngaji bahasa Arab eh? Tak apa. Solat menurut bahasa, kalau kita buka kamus, solat bererti doa. Segi bahasa, dari segi bahasa, solat itu maknanya doa. Tak percaya, buka kamus bahasa Arab lah. Kemudian dari segi syarak, solat itu bukan maknanya doa. Dari segi syarak, solat itu maknanya sembahyang lah. Orang Melayu kata sembahyang. Kalau dari segi istilah fiqah kan, aqwalun wa af'alun, apa, muftatahatun bitakbiratul ihram wa muhtamatun bitaslim bisyara'itul khususah. Panjang dia punya definisi dia. Solat itu dari segi syarak. Kemudian contoh bagi Melayu lah, orang Melayu senang. Sunat tu apa sunat? Anak kau ada sunat ke belum? Siapa yang belum sunat, katakan. Siapa yang belum sunat, cepat katakan. Dia malu nak ngaku. Siapa yang sembahyang sunat, katakan. Biasa sembahyang sunat. Siapa yang belum sunat? Jadi sembahyang sunat dengan dah sunat ke belum, sama tak mana dia? Ha? Lafaz yang sama kan, sunat. Tetapi makna lain-lain kan? Betul? Apa maksud sunat tadi? Dah sunat ke belum? Maksudnya dah berkhatan ke belum? Nafasnya asalnya berkhatan. Tapi dipanggil sunat. Hanya orang Melayu saja yang faham, betul? Setuju tak? Cuba kalau tanya Bangladesh, you sudah sunat belum? Saya sudah sembahyang sunat. Dia takkan fahamnya, pasal orang Melayu saja faham sunat tu apa dia. Pasal apa? Itu istilah adat ataupun uruf, kebiasaan orang Melayu. Orang Melayu dah gunakan lafaz sunat tu, dia dah faham dah. Nampak tak apa yang saya cuba nak tengah? Maknanya lafaz-lafaz itu difahami yang pertama melalui bahasa, yang kedua melalui syarak, yang ketiga melalui adat. Jadi kalau sunat dalam bahasa Arab, sunat dalam bahasa Arab secara bahasa maksud dia cara, jalan, cara, itu sunat. Kalau dari segi istilah syarak, sunat maknanya perbuatan yang tidak wajib. Kalau kita buat, dapat pahala. Kalau tak buat, tak dapat dosa kan? Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu dalam istilah fiqah, makna sunat. Kalau dalam bahasa, dalam segi adat, orang Arab tak adalah makna sunat adat. Tapi orang Melayu kalau sunat, maknanya tak sunat ke belum. Itu tadi ya, khatan atau belum. Jadi satu lafaz tapi dilihat dari segi bahasa lain makna dia, dari sudut lihat dari segi syarak lain makna dia, dilihat dari segi adat lain makna dia. Faham eh setakat tu? Okay. Jadi contoh, sila angkat tangan. Ha, angkat tangan. Okay. Siapa yang tak angkat dia, aku tangan dia kan. Nak kena tangan. Betul. Negeri Sembilan ni dalam tangan aku lah. Aku jangan risau lah. Apa maksud dia? Negeri Sembilan ini, Seremban ni dalam tangan Dan. Sama tak makna angkat tangan tadi? Besarnya tangan kau, boleh pegang Seremban. Maka dia tak apa, tak faham. Contoh yang lain, jauh di mata, dekat di hati. Lagi dah pelik. Kalau orang Bangladesh dengar, jauh di mata, dekat di hati, dia pening. You saya pening. You kata jauh di mata, dekat di hati. Mata sini, hati sini. Kalau jauh di mata, mestilah jauh di hati. Mana boleh jauh di mata, dekat di hati? Tipu. Kita kata apa? Kau tak faham bahasa lah. Betul? Jadi lafaz-lafaz dalam bahasa Arab pun macam tu juga. Bukan bahasa Melayu saja yang ada hakikat majas, yang ada kiasan, yang ada tersurat, tersirat. Maka dalam bahasa Arab, ulama kaji, untuk memahami Al-Quran berpandukan bahasa Arab, maka dilihat tersebut, lafaz tersebut adakah menurut bahasa atau menurut syarak atau menurut adat. Okey, sekarang ni macam tadi kan, yadullah fawqa aidihim,
tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kali ini terjemah, saya tak kata tangan Allah, tapi ini untuk pemahaman saja. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Okey, apa maksud tangan Allah? Okey, apa maksud tangan? Tadi dah suruh angkat tangan kan, dia angkat tangan. Jadi secara bahasa, tangan itu adalah anggota. Setuju eh? Tangan itu anggota. Secara syarak, tangan tu apa? Ada tak makna syarak bagi tangan? Tak ada. Kalaulah ayat yang nak berkaitan dengan wuduk, misalnya Allah kata iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kamu ingin solat, basuhlah muka dan kedua belah tanganmu hingga siku. Itu kan berkaitan dengan syarak juga. Tapi yang dimasukkan dengan tangan, basuh tangan tu tangan apa? Anggota juga. Betul. Jadi tangan itu tidak ada maksud syarak. Yang ada hanya maksud bahasa saja, iaitu anggota tangan. Jadi bila disandarkan lafaz tangan kepada Allah, yadullah, tangan Allah, adakah bermaksud Allah tu ada anggota tangan? Ha? Ha? Ha. Siapa kata ada, ya kena. Jadi oleh kerana tidak ada makna syarak, bermaksud Allah sendiri tak pernah menerangkan, Nabi pun tak pernah terangkan apa makna yadullah itu menurut syarak. Maka kita kena menghamalkan, kena mengambil makna bahasa. Jadi oleh kerana makna bahasa itu, tangan berupa anggota itu mustahil kalau disandarkan kepada Allah. Maka apabila makna yang hakikat, makna yang sebenar tangan yang biasa kita faham itu tak boleh dihamalkan kepada Allah Ta'ala, tak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala, maka diambil makna, makna majas ataupun makna kiasan atau makna yang tersirat. Macam tadilah, seromban ni dalam tangan Dan. Di tangan tu bermaksud kuasa. Ataupun hulurkan tangan anda kepada orang miskin. Hulurkan tangan je, senang je lah. Siapa orang miskin? Selesai. Hulurkan tangan maksudnya hulurkan apa? Hulurkan bantuan. Kenapa kau tak cakap hulurkan bantuan? Kau cakap hulurkan tangan. Aku hulurkan tangan lah. Kau ni tak paham bahasa. Betul? Jadi tangan boleh bermakna, kalau makna yang hakikat yang biasa kita gunakan adalah anggota tangan, betul? Tetapi ada makna lain lagi bagi tangan, iaitu makna majas, makna kiasan. Tengok keadaan lah, boleh jadi bantuan, boleh jadi kuasa, boleh jadi hadiah. Kau datang rumah aku nanti jangan lupa bawa buah tangan lah. Buah tangan? Tangan aku mana ada buah? Memang tak faham bahasa, betul? Murid-murid sekalian, jangan panjang tangan eh. Tangan saya dah panjang lah cikgu, macam mana nak buat? Potong ke? Jangan panjang tangan, maksudnya jangan. Itu makna-makna majas, makna-makna kiasan bagi tangan. Maka dalam ayat tersebut, yadullah fauqaidihim, maka ulama-ulama yang ingin menterjemahkan atau mengambil kefahaman makna tangan disebut, oleh kerana makna anggota tangan itu mustahil disandarkan kepada Allah, maka diambil makna yang sesuai. Apa makna yang sesuai di situ? Kita kena tengok dulu ayat itu turun sempena apa? Asbabun nuzul ayat tersebut. Ayat itu turun ketika Nabi berada di Hudaybiyah nak pergi umrah, tapi ditahan kan, tak boleh masuk buat umrah. Nabi berkemah di Hudaybiyah. Kemudian Nabi hantar utusan Sayyidina Osman untuk berunding. Kata kami datang nak buat umrah. Kemudian tersebar berita palsu mengatakan Sayyidina Osman dibunuh. Maka bila Nabi dengar berita angin tu, Sayyidina Osman dibunuh, maka Nabi pun berbaiat dengan sahabat-sahabat lain untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Nabi pun letak tangan, sahabat pun letak tangan, berbaiat lah, berjanji setia nak bela atas kematian Sayyidina Osman yang dibunuh. Maka turunlah wahyu, yadullah fauqa'idihim, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Adakah kita faham Allah turun, letak tangan dia kat atas tu? Tak ada orang yang faham macam tu, betul? Jadi maknanya yang paling sesuai kalau nak di kita fahami, maknanya pertolongan Allah akan bersama dengan Nabi dan sahabat-sahabat. Makna tangan kan pertolongan. Ibnu Hajar Asqalani,
seorang ulama hadis, Amirul Mukminin fil Hadis fi zamanihi, mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Maka dia telah mendatangkan lebih 20 makna tangan. Di dalam kitab Tauhid, bab yang last sekali, dia mensyarahkan kitab Bukhari. Ibu Bukhari datangkanlah tentang ayat Yadullah Faqaidim itu. Maka Imam Ibn Hajar sekarang ini mensyarahkan ada 20, dia sebut situ 25. Tapi bila dikira-kira, tak sampai 25 pun. Dia ada yang berulang-ulang dan ada yang tak dapat nak dimungkin cetakan apa ni, masa tulisan tangan manuskrip itu hilang, hilang dia punya tulisan dakwat dia itu. Lebih kurang 21-22 makna tangan yang didatangkan. Jadi maknanya kita tak boleh kata bila yadullah faqir ni bermakna Allah itu ada tangan. Maka itu satu pahaman yang salah. Tapi kelompok itulah yang sekarang ni yang dia mengatakan siapa yang menafikan Allah ada tangan berarti kufur. Itu masalah sekarang ni. Kita kena isbatkan Allah tu ada tangan. Cuma dia nak, bila kita kata maknanya kalau Allah ada tangan berarti Allah tu ada mata. Tak. Kita kena cakap macam ni, Allah itu ada tangan tetapi tangan Allah tak sama macam tangan kita. Habis tangan Allah sama macam tangan monyet ke? Betul. Selain daripada manusia, siapa lagi yang ada tangan? Ha? Banyak. Siapa pernah tengok patung kuil Hindu? Tuhan dia memang ada tangan, tapi Tuhan dia, tangan dia tak sama macam kita. Ada 8 tangan, belah kanan 4, belah kiri 4. Kan? Itu tangan Tuhan tak sama dengan tangan manusia. Tangan Tuhan dia ada banyak. Maka orang yang menganggap macam, mengatakan macam tu, berarti dia menyembah patung. Na'udzubillah. Jadi tadi Dr. Yusri katakan, maknanya kita ada sifat-sifat Allah yang sempurna. Sifat Allah yang sempurna. Kemudian doktor kata, ada sifat naqais, sifat yang tak sempurna, yang kurang. Kemudian ada lagi satu yang ketiga yang doktor sengaja tak nak sebut tu. Takut pening, saya sebut. Sifat yang ulama' khilaf, adakah dia itu kurang ataupun sempurna? Ini kata-kata Ibn Hajar juga dalam Fathul Bari. Kalau sifat-sifat yang sempurna seperti kudrah, iradah, ilmu itu semua sepakatlah. Allah Maha Pengasih, Penyayang. Itu semua sifat sempurna. Kemudian ada sifat-sifat yang tak sempurna. Contoh. Dalam Al-Quran Allah kata, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik, mereka menipu Allah sedangkan Allah lah yang menipu mereka. Nak tanya Allah bersifat menipu ke? Allah sendiri kata? Itu kelompok ni. Allah sendiri kata Allah penipu. Kita mana boleh tolak? Wahuwa khadi'uhum. Khadi'un tu kan isim fa'al. Isim fa'al tu kan maknanya orang yang memiliki sifat. Jadi Allah sendiri yang kata dia menipu. Maka Allah itu penipu, kama yaliqu bihi. Seperti selayaknya dia menipu. Itu dia. Jadi mereka-mereka ni mengisbahkan Allah menipu seperti punya selayaknya Allah menipu. Allah lupa seperti selayaknya Allah lupa. Allah sakit seperti selayaknya Allah sakit. Sebab dalam hadis Muslim tu Allah kata, ya abdi maritu, wahai hamba ku, aku sakit. Kenapa kau tak jenguk aku? Jadi Allah pun sakit juga. Tapi kama yaliqu bihi, seperti punya Allah layak sakit. Nak tanya Allah layak ke sakit? Allah layak ke menipu? Allah layak ke lupa? Dia gunakan dia punya alasan dia, kama yaliqu bihi, kama yaliqu bihi, seperti mana selayaknya Allah. Semua dia, Allah ada tangan ke selayaknya Allah ada tangan. Allah ada seperti selayaknya. Sekarang masalahnya layak ke tak layak. Allah Taala ada sifat-sifat tu. Jadi ulama kita kata kalau perkara yang disandarkan kepada Allah Taala itu khilaf, adakah dia sifat atau bukan sifat, atau sifat tersebut memang confirm sifat yang kurang, ataupun tak pasti sifat itu kurang ke sifat yang baik, maka kita tak perlu bahas. Kita ambil yang jelas saja. Seperti kudrah, iradah, ilmu, hayah, samak, basar, kalam, itu jelas. Sifat yang sempurna dan semua sepakat. Faham eh? Jadi kita, janganlah kita, oleh kerana mungkin mazhab itu dia ramai pengikut ke, atau ustaz dia handsome ke, atau ustaz dia ada PhD ke, atau mufti ke, kita jangan pandang itulah. Kita ambil apa yang ulama-ulama kita telah sepakat. Mana selain daripada sifat 20 itu tak perlu kita bahas. Boleh kalau nak bahas, tapi kuasai dulu sifat 20, dan di cabang daripada pembahasan sifat 20 itu akan dibahaskan.
Sebenarnya ulama kita bukan tak bahas sifat-sifat lain, bahas, tapi kan Dr. Yusri kata tadi yang penting-penting dulu. Nanti bila dah kukuh, baru dia akan dipecahkan. Sebab apa? Setiap sifat daripada sifat 20 itu dia akan dipecah-pecahkan, akan merangkumi seluruh sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sifat 20 tu maknanya sifat induk. Sifat induk. Di bawah sifat kudrah itu pecah lagi ada 7 kumpulan, dan setiap 7 kumpulan tu ada pecahan segala sifat. Jadi setiap sifat tu ada pecahan dia. Maka kita jangan berpegang kepada zahir-zahir Al-Quran seperti mana yang difahami oleh kelompok-kelompok sekarang ni lah. Kemudian ada isu lagi. Ada isu ayat 7 surah Ali Imran tu. Sebab apa? Dalam ayat tu dia kata huwallazi anzala alaikal kitab. Dialah zat yang telah menurunkan kepada kamu kitab. Minhu ayatun muhkamatun. Daripada kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab. Dan ia merupakan ibu kitab, maknanya asas Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan selain daripada itu ayat mutasyabihat. Maka ulama kata sempena dengan ayat ini, ayat 7 surah Ali Imran ini, maka Allah sendiri menyatakan bahawa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ini mungkin dalam sikit lah ni bagi orang yang the basic, insyaAllah dia faham ni. Kalau yang baru-baru ni mungkin dia tak faham. Jadi tengok surah Ali Imran ayat 7 eh. Yang budak-budak tak apa, nanti belajar. Maka dalam ayat itu Allah sendiri beritahu ada ayat dalam Al-Quran yang namanya ayat muhkamat. Kemudian ada yang ayatnya mutasyabihat. Jadi apa makna muhkamat, apa makna mutasyabihat? Maka ulama-ulama pun bahas. Secara bahasa, muhkamat itu bermaksud jelas. Bermaksud jelas, ayat yang jelas. Mutasyabihat itu bermaksud ayat yang tidak jelas ataupun samar-samar. Itu satu. Dia panjang lagi kalau boleh menangani, saya cerita yang mudah-mudah dulu. Kemudian apakah ayat-ayat yang dikatakan contoh muhkamat tadi, dan apakah contoh-contoh yang dikatakan ayat mutasyabihat tadi? Maka ulama pun bahas. Jadi kalau menurut ni yang agak dalam sikit lah, saya kongsi sikit lah, mungkin ada ustaz-ustaz sini kan. Maka ulama usul mengatakan setiap lafaz daripada ayat Al-Quran itu ataupun hadis Nabi, dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama dia panggil nas. Dia panggil nas. Apa maksud nas? Nas tu bermaksud lafaz tersebut memang jelas dan tidak ada makna lain lagi dah bagi lafaz tersebut. Lafaz tersebut makna dia jelas dan tidak ada kemungkinan makna lain. Faham eh? Okay. Yang kedua dia panggil zahir. Yang kedua dia panggil zahir, iaitu lafaz yang mana dia ini ada makna yang mempunyai kemungkinan-kemungkinan makna lain. Dia ada makna yang jelas tetapi masih ada kemungkinan makna-makna lain. Tadi yang nas ni jelas, maknanya 100% makna dia itulah makna dia. Tidak ada kemungkinan makna lain lagi dah. Yang kedua dia panggil zahir. Dia ada makna tetapi dalam masa yang sama dia ada kemungkinan bermakna dengan makna lain. Tetapi makna-makna lain tersebut tak dipakai. Dia panggil marjuh. Tak dipakailah. Maka itu dia panggil zahir. Kemudian ada lafaz yang mana dia ni ada kemungkinan 2-3 makna tapi tak dapat nak ditentukan makna mana satu makna yang sebenar. Itu dia panggil mujmal ataupun mushtarak. Lafaz yang mujmal, lafaz contohnya lafaz quru. Lafaz quru eh. Dalam Al-Quran fatarabbasna bi anfusihna salasata quru kan, perempuan yang ditalak oleh suami dia, maka naklah dia beriddah selama 3 kuruk. Apa makna kuruk?
dalam bahasa Arab, quruq ni ada dua makna. Satu haid, satu suci. Habis mana yang betul, haid ke suci? Tak dapat ditentukan. Cuma Imam Syafi'i mengambil makna suci, Imam Abu Hanifah mengambil makna haid. Sebab memang dalam bahasa Arab, dia ada dua makna. Dia panggil lafaz yang mushtarak. Tak dapat nak ditentukan makna yang sebenar. Habis siapa yang betul? Nah, tunggulah di akhirat nantilah. Allah Ta'ala akan beritahu lah. Itu yang ketiga, dia panggil lafaz mujmal atau mushtarak. Ini agak dalam sikit lah. Kemudian yang keempat, dia panggil mu'awwal. Dia panggil mu'awwal. Maknanya lafaz tadi ada makna yang zahir, tetapi makna yang zahir kita tak pakai. Kita ambil makna yang mu'awwal, yang ditakwilkan. Mana ada kemungkinan-kemungkinan makna lain, maka makna yang berkemungkinan itulah yang kita ambil. Contoh eh, saya bagi satu contoh. Adik saya patah tangan, lalu bapa saya bawa ke hospital dan doktor membalut tangannya. Apa maksud tangan di situ? Apa maksud tangan di situ? Tangan. Tangan patah lalu dibalut. Ada kemungkinan makna lain tak tangan? Tak ada kemungkinan makna lain. Tak ada kemungkinan makna lain. Contoh, Michael Jordan mempunyai tangan yang panjang. Ha. Kenal Michael Jordan? Orang kenal-kenal tak kenal. Michael Jordan ni pemain basketball dunia. Memang tangan dia panjang. Tapi kalau orang Melayu dengar kan, Michael Jordan bertangan panjang, mencuri ke dia ni? Ada kemungkinan mana mencuri. Tapi bila kita tengok balik Michael Jordan, takkan Michael Jordan nak mencuri. Dia lah bintang basketball, kaya raya, billionaire, takkanlah dia nak mencuri. Betul? Walaupun ada kemungkinan makna panjang tangan tadi mencuri, tapi kita tak ambil makna tu. Kita ambil memang betul tangan dia panjang. Kalau tengok gambar dia, tangan dia sampai ke lutut lah. Itu dia panggil zahir. Walaupun ada kemungkinan makna lain, tapi makna kemungkinan kita tolak, kita tak pakai. Pasal berdasarkan bukti-bukti, tak mungkin dia mencuri ni. Kemudian kalau makna yang mustarak tadi, contoh dia itulah yang kuruk tadi. Kemudian kalau macam tadi kan, hulurkan tangan anda kepada rakyat Syria misalnya. Itu kan bermakna tak mungkin hulurkan tangan anggota. Sebab apa? Takkan sesuai dengan pemahaman. Jadi makna yang diambil adalah bantuan. Hulurkan tangan, tetapi maknanya bantuan itu dipanggil mu'awwal. Jadi itu antara contoh-contoh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang dilihat dari segi empat sudut. Maka ulama mengatakan bahawa yang dikatakan muhkam itu adalah ayat yang nas dan zahir. Muhkamat itu ayat yang kategori nas dan kategori zahir. Dan ayat mutasyabihat itu adalah kategori mujmal dan mu'awwal. Nah, ini ilmu usul fiqh ni sebenarnya. Sebab orang tu kalau nak memahami Al-Quran, mesti kena mahir ilmu usul fiqh. Sebab ilmu usul fiqh itu adalah ilmu asas-asas kefahaman. Nama pun usul fiqh, itu asas-asas, usul-usul kefahaman. Al-fiqhu itu kan al-fahmu. Jadi kalau orang tu tak belajar usul fiqh, tak belajar bahasa Arab, tak belajar usul fiqh, tak belajar ilmu sastra Arab, balaghah, nahwu, sharh, tak mungkin dia boleh faham Quran. Sebab tu munculnya kelompok-kelompok yang memahami Al-Quran ikut dia punya suka saja. Sebab apa? Tak menguasai usul fiqh, tak menguasai balaghah. Bahkan dia kata apa? Ilmu usul fiqh bawah ini pun bid'ah. Dia punya hujah mudah saja. Kita kata nak memahami Al-Quran itu perlu mahir dalam bahasa Arab, perlu mahir dalam ilmu balaghah, perlu mahir dalam ilmu usul fiqh, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasakh mansukh. Dia kata tak payah semua, Nabi tak ada ajar ilmu tu semua, semua bidah. Itu je alasan dia. Nabi tak, zaman Nabi tak ada pun ilmu usul fiqh, zaman Nabi pun tak ada pun ilmu balaghah. Memang tak ada, pasal apa? Sebab dia orang Arab dan memang faham Al-Quran. Macam tadi lah kan, orang Melayu kan, jauh di mata dekat di hati. Perlu belajar sastra Melayu degree dulu baru faham ke? Makcik, saya ingin memetik bunga di taman. Memetik bunga di taman, pokok bunga makcik kat taman berlambak tu. Pergilah petik mana-mana yang nak. Alamak, makcik ni tapang bahasa. Kalau makcik tu faham bahasa, dia jawab apa? Sayang sekali nak, oi, bunga makcik telah disambar oleh kumbang. Kera di hutan, disusukan, anak di pangkuan,
dibiarkan. Pukul berapa bunyi susu kat kera kat hutan tu? Orang yang tak faham bahasa dia tanya, betul? Jadi apa ni, bahasa-bahasa ataupun balaghah ataupun bahasa-bahasa kiasan tu ada di dalam mana-mana bahasa pula, termasuk juga Al-Quran. Jadi orang Arab yang dah memang faham dengan Al-Quran zaman dulu, zaman Nabi lah, ketika Quran tu, sahabat-sahabat Nabi tak perlu belajar balaghah, tak perlu belajar usul fiqh, sebab dia orang dah memang faham, memang Al-Quran tu ditujukan kepada dia orang dan Nabi berada bersama dia, tak faham tanya Nabi, itu je. Kita sekarang kalau tak faham nak tanya siapa? Jadi sebab tu ulang munculnya ilmu balaghah, ilmu usul fiqh, supaya membantu kita untuk memahami Al-Quran. Tapi kalau kita orang biasa, janganlah kita, walaupun kita dah belajar, kita tetap juga berpegang kepada pemahaman-pemahaman yang telah disepakati oleh ulama-ulama kita lah. Walaupun kita dah mahir, lepas ni orang mahir, mungkin ada orang dia belajar usul fiqh, dia belajar balaghah, lepas tu dia cuba menafsirkan Al-Quran sendiri pun tak boleh dah. Sebab apa? Selain daripada Quran dan hadis, kita ada lagi dua, iaitu ijma' dan qiyas. Ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada ijma' dan qiyas. Kalau perkara-perkara yang sudah diijma'kan, maka tak ada ruang lagi untuk berijtihad. Kalau perkara yang sudah diijma'kan, yang telah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, maka tidak lagi ada ruang untuk berijtihad. Jadi secara kesimpulannya, untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka ulama kita telah pun sepakat, kalau ayat itu jelas, maka tidak ada satu orang pun yang boleh menyalahi ayat tersebut. Tidak boleh berijtihad, tidak boleh mengeluarkan makna diri sendiri. Kalau ayat tersebut memang je jelas. Tetapi kalau ayat tersebut tidak jelas, macam tadi kan, lafaz yang mushtarak, lafaz yang mujmal, lafaz yang muawwal, kalaulah ayat Al-Quran itu tidak jelas, maka ulama membuka ruang kepada ulama-ulama untuk berijtihad. Dan apabila ulama berijtihad terhadap makna Al-Quran tersebut, maka di situ akan muncul beberapa pendapatlah, sebab mujtahid, orang yang berijtihad ni mesti mujtahid, dan mujtahid ramai zaman dulu. Apabila para mujtahid, ulama-ulama mujtahid berijtihad terhadap makna-makna yang tidak jelas dalam Quran dan hadis, maknanya akhirnya pendapat-pendapat itu dinilai, maka sekiranya ulama sepakat, ijtihad mereka menghasilkan kefahaman yang sama, maka dia panggil ijma'. Pada suatu zaman lah, bermula pada zaman tabi'in, bermula pada zaman tabi'in, apabila ulama-ulama itu berijtihad dan akhirnya keputusan ijtihad mereka sama, pemahaman mereka terhadap ayat Al-Quran itu sama, maka selepas zaman itu tidak boleh lagi ada ulama yang menyalahi kesepakatan mereka. Itu dia panggil ijma'. Sebab apa? Kalau tidak ada ijma', nanti setiap zaman akan ada orang ijtihad, 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 berubah. Akhirnya Quran itu boleh diijtihad ikut pandangan masing-masing, sampai ke sekarang macam-macam orang akan menafsirkan Al-Quran. Kalau penafsiran yang sudah disepakati, maka tidak ada ruang lagi untuk berijtihad, walaupun dia mujtahid besar sekalipun. Contohnya seperti Ibn Taymiyah itu, ada lebih kurang dekat 70 fatwa dia yang menyalahi ijma', maka tertolak. Walaupun dia ulama yang hebat, kita tak menafikan dia seorang ulama yang hebat dari satu segi, tetapi apa ijtihad dia yang menyalahi ijma' itu tertolak, walaupun kita tak tolak dia 100%. Dalam ada sebahagian ulama masih ambil perkataan kaul dia lah, dalam mazhab Hambali contohnya. Jadi Al-Quran, hadis, kalau jelas, tak ada siapa boleh ijtihad, jelaslah. Kemudian kalau yang tidak jelas akan diijtihadkan, akhirnya kalaulah sepakat maka akan jadi ijma'. Kalau tidak ijma', maka bawah sikit daripada ijma', dia akan jadi jumhur. Dia akan jadi jumhur. Maknanya majoriti ulama, katalah dalam satu masalah itu, contoh kalau 40 orang ulama berijtihad, 10 kata A, 30 kata B, maka yang B tu jadi jumhur, yang 10 tu jadi pendapat yang minoriti, menyalahi jumhur. Kemudian bawah daripada jumhur barulah ijtihad-ijtihad yang berbeza-beza. Maka di dalam akidah baik, di dalam fiqah baik, yang asas-asas, asas fiqah dan asas akidah,
maka ulama pun ambil daripada dalil yang jelas Al-Quran hadis dan ambil yang ijma', yang mana yang khilaf itu ulama tak ambil. Sebab apa? Asas akidah tidak boleh didirikan di atas perkara yang khilaf. Tidak boleh kita jadikan asas akidah kita perkara yang khilaf. Macam tadilah, tangan sifat ke bukan sifat, adakah itu sifat atau bukan sifat, atau apa maksud tangan itu kan khilaf. Tidak boleh kita jadikan asas akidah. Asas akidah kita itu dia sifat 20 tu. Itu yang mana sepakat jelas dalam Al-Quran dan ulama sepakat itu sifat Allah yang sempurna. Maka tak boleh diambil sifat-sifat yang khilaf untuk jadikan sebagai akidah, tak boleh. Adapun cabang-cabang akidah, bolehlah. Akidah ni dia ada asas, dia ada cabang. Begitu juga fiqah ada asas, ada cabang. Contohnya fiqah punya asas sembahyang lima waktu kan. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat, itu sepakat. Itu asas fiqah, tak boleh ada khilaf. Tetapi kunut tak kunut, bismillah tak bismillah, itu khilaf lah menurut mazhab. Begitu juga akidah, ada yang disepakati, maka itulah yang kita kata asas akidah. Tidak boleh ada khilaf dalam asas akidah. Perkara-perkara yang khilaf tidak boleh dijadikan asas akidah, hanya boleh dijadikan sebagai furu' ataupun cabang akidah sahaja. Jadi kita tak perlu melibatkan diri dalam khilaf. Benda-benda furu' yang khilaf ni kita tak perlu melibatkan diri. Kita pegang kepada asas akidah. Kecuali kalau dia seorang yang ustaz, seorang yang alim, dia nak membahas tentang khilaf, itu tak ada masalah lah. Tetapi kita sebagai orang biasa, orang kita berpegang kepada akidah yang telah disepakati, yang tidak ada khilaf. Jadi akidah tidak ada khilaf, sifat 20 tu tak ada khilaf pun. Yang menentang sifat 20 tu, dia pun tak faham apa sebenarnya dia tentang lah. Kalau orang yang tak setuju sifat 20, dia menentang sifat 20, kita panggil dia, tanya dia. Kamu percaya tak Allah tu wujud? Percaya tak Allah tu qidam? Percaya tak Allah tu baqa? Percaya tak Allah tu mukhalafatul lil hawadis? Percaya tak Allah tu qiyamuhu binafsi ataupun wahdaniyat? Atau percaya tak Allah tu bersifat kudrah, irada, ilmu, hayat? Sama tanya dia. Kalau dia akui semua tu, berarti dia pun sifat 20 juga. Tak tahulah apa benda yang dia menentang sifat 20 tu, saya pun tak faham. Saya rasa seluruh umat Islam, bahkan seluruh agama, setuju yang Tuhan tu bersifat dengan sifat yang disebutkan tadi. Tapi kita orang kafir tu kita tak terimalah. Cuma nak beritahu logiknya, maknanya apa yang kita pegang dalam sifat 20 itu adalah sifat Tuhan yang disepakati oleh semua orang. Jadi kita tak perlu berpegang kepada sifat-sifat Tuhan yang diperselisihkan, tangan kita, tangan duduk kat tu, tak duduk atas aras tu, kita jangan bahas. Ulama tak bahas pun. Kita cukup berpegang mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tu berbeza dengan makhluk dan Allah tu qiyamuhu binafsi, sudah. Adapun salafus soleh pun tak bahas bab ni. Salafus soleh tak bahas. Mereka yang mendakwa kata ini adalah fahaman salafus soleh, itu semua menipu. Itu semua menipu. Dia kata inilah fahaman salafus soleh. Tak ada salafus soleh yang membahas bab mutasyabihat. Tidak ada salafus soleh yang membahaskan bab mutasyabihat. Siapa yang membahas bab mutasyabihat, maka dia bukan salaf. Dia mengaku dia salaf, tapi dia bahas mutasyabihat. Dia kata Allah bertangan, dia kata Allah bersemayam. Padahal salafus soleh tak pernah bahas. Imam Malik ditanya pasal istiwa kan, merah padam muka dia. Bila ditanya tentang isu, kalau itu bawa Imam Malik setakat merah padam. Kalau Sayyidina Umar, dia ambil pelepah rumah tu, dipukulnya orang tu. Itu baru tanya pasal ayat wafakihatun wa abba dalam surah An-Naba tu. Wafakihatun wa abba. Fakihatun tu maknanya buah-buahan. Wa abba tu makna dia apa, wahai Umar? Makna dia apa? Dia ambil pelepah rumah, dia pukul. Dia kata kalau Nabi tak pernah bahas bab ni, kau jangan tanya. Itu baru piyaw salafus soleh. Tapi ini kata Allah duduk semayang tarah, Allah di tangan, itu salafus soleh. Inilah salafus soleh. Itu pembohong nama dia. Salafus soleh yang pior tak pernah bahas bab mutasyabihat. Amirru kama ja'a. Baca sahaja. Apa makna Ar-Rahman Asistawa? Maknanya Ar-Rahman Asistawa. Apa makna Yadullah Fakadihim? Maknanya Yadullah Fakadihim. Baca balik ayat itu sahaja. Mereka tak pernah bahas apa tu tangan, apa tu istiwa. Ini kita dah semayang tu, sewaktu duduklah semayang taras. Tapi bukan macam semayang kita. Tak pernah cakap pun macam tu. Salaf.
tapi dia mengaku dia salaf. Ha, itu pembohong. Ada ulama-ulama dah nukil kan qaul salafus soleh, beratus-ratus qaul salafus soleh tentang masalah mutasyabihat, masalah sifat Allah tu dah dibahas oleh ulama. Cuma mungkin kita orang awam, kita tak pernah tengok kitab-kitab yang banyak salafus soleh. Bila dia beritahu, kita percaya kat dia. Sebab apa? Dia doktor, sebab dia mufti. Jangan percaya. Kita rujuk kepada kitab-kitab ulama kita, daripada kitab tafsir ke, kitab syarah hadis ke, kitab akidah ke, kita akan rujuk semua kitab-kitab ulama kita. Kalau tuan-tuan tak percaya kitab tafsir, kitab syarah hadis, kitab akidah yang penuh di dalam perpustakaan ataupun kutubkhanah ataupun library, semuanya ulama-ulama Asy'ariyah, ulama-ulama Syafi'iyah punya kitab ataupun empat mazhab. Dia orang ni yang muncul fahaman Wahabi-Wahabi ni, mana ada dia punya kitab-kitab. Dia pun pakai ulama-ulama kita punya kitab. Lepas tu bila tak setuju dengan dia punya fahaman, oh dia kata ni tersilap, ini tersilap, ini tak betul. Kalau dia betul-betul rasa dia alim, datangkanlah dia punya kitab syarah-syarah hadis dia, kitab-kitab tafsir dia mana. Saya kat rumah ada library lah, alhamdulillah Allah bagi rezeki lebih sikit, ada pustakaan kat rumah. Tafsir daripada Ibn Abbas sampai sekarang saya ada lebih daripada 30 tafsir. Satu tafsir tu kat 30 jilid, 40 jilid. Tak ada satu pun ulama-ulama tafsir yang menafsirkan apa yang fahaman dia orang sekarang ni. Kitab akidah yang penuh, kalau pergi kedai nak beli kitab akidah, semua kitab Asy'ariyah, Maturidiyah, mana ada kitab-kitab fahaman dia. Satu dua biji yang ulama-ulama baru karang. Daripada zaman dulu sampai penuh kitab-kitab akidah Asy'ariyah. Kitab-kitab fiqah, tosasi kita lah, paling banyak kitab fiqah mazhab Syafi'i. Beribu kitab fiqah. Ataupun mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali. Dia punya fiqah pun kitab tak ada. Jadi pahaman yang baru ni, yang bahaya, yang W ataupun wow tadi, hati-hati. Dia memang sekarang sedang berkembang, sedang diminati ramai, maka hati-hati. Kalau tuan-tuan, puan-puan mungkin dah tak ikut dia orang ni, tapi jaga-jaga anak-anak besok. Pastikan anak-anak tuan-tuan tak terpengaruh dengan ajaran ni, kalau tidak habis generasi akan datang, habis rosak. Dia sekarang berusaha bersungguh-sungguh memasukkan silibus-silibus dia dalam sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Tauhid tiga serangkai. Kerajaan saya tak tahulah terlepas pandang ke, atau pandang RM ke, pandang real dollar ke, wallahu alam. Tak maaf saya kat kalau ada orang kerajaan sini. Jadi akidah dan fiqah kita ambil perlu. Dia tak ada istilah baru-baru ni, tak ada. Semuanya agama itu kita ittiba' kepada Nabi dan sahabat salafus soleh, ulama kita. Jangan tengok kepada, oh dia orang sekarang ni menguasai Arab Saudi, Mekah, Madinah, mestilah betul. Takkanlah orang yang menguasai Mekah, Madinah tu tak betul. Tengok sejarah lah. Berapa banyak bangsa kaum fahaman yang pernah menguasai Mekah, Madinah. Okay. Tengok, baca sejarah tengok. Syiah pun pernah, macam-macam golompok pernah menguasai. Apa semua yang siapa yang pegang Mekah, Madinah, dia betul lah berarti. Tapi kita tak kata dia sesat. Jangan kita terus tuduh dia sesat. Sebab akidah ni dalam hati, kita tak tahu orang tu akidah dia apa. Kalau dia bercakap, dia bersuara dengan yang menyalahi apa yang kita belajar daripada sifat 20, maka kita hati-hati. Tapi kalau kita tak dengar dia ni cakap apa, jangan kita tunggu, oh itu Wahabi tu, itu sesat tu, jangan. Cuma kita hati-hati, pastikan anak-anak kita jangan terpengaruh dengan ajaran dia ni. Memang kalau dengar dia punya cakap, dia punya ceramah, oh sedap, mudah aje, sedap pula tu. Quran hadis lagi. Jadi ingat, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Soalan? Terlebih ni. Sebenarnya nak bahas yang panjang-panjang, yang detail-detail cara memahami Al-Quran itu, sebab saya tengok level dia bermacam-macam level ni. Ada yang kecil, ada yang tua, ada yang ustaz, ada yang awam. Jadi saya bagi yang agak-agak je lah tadi. Sebab takut nanti kan bila dalam sangat tak faham. Kalau nak yang dalam sangat boleh hari Sabtu minggu kedua. Hari Sabtu minggu kedua kita ada kuliah akidah, kita bahas kitab Jawharatul Tauhid, syarah Jawharatul Tauhid. Sabtu minggu kedua pukul 10, pukul 10 pagi sampai 12. Ha, itu mungkin boleh detail lah di situ. Di sini sebab dia campur, susah sikit nak balance dengan tu. Soalan?
Apa saja nak tanya tentang akidah, tentang Quran. Tak ada soalan? Faham semua? Alhamdulillah. Soalan? Soalan bila nak habis, Ustaz? Dah mengantuk, penat, lapar dah ni. Cepat, nak bertanya, tanya cepat. Al-ilmu bis-su'al. Ilmu tu dapat dengan bertanya. Cuba kira dalam Quran, yas'alunaka. Cuba kira dalam Quran ada banyak. Yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anfal. Orang bertanya saja Allah cerita dalam Quran. Tuan-tuan tak nak tanya Allah. Bermakna bertanya itu satu perbuatan yang terpuji. Allah takkan cerita dalam Quran kalau benda tu tak terpuji. Sahabat tanya Nabi, Allah cerita dalam Quran. Walaupun benda tu dah berlaku lah secara takdir kan, Quran tu qadim. Tapi maknanya Allah menceritakan, maknanya bila ada orang bertanya kepada Nabi, Allah cerita benda tu dalam Al-Quran. Jadi silakan bertanya. Soalan ni tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Pembahasan dia panjang tetapi ringkas dia macam ni. Al-Quran itu adalah lafaz yang mushtarak. Tadi kan, quruq tadi lafaz yang mushtarak kan. Maksud lafaz yang mushtarak itu lafaz yang mempunyai dua makna atau lebih. Maknanya satu lafaz tapi berkongsi dua makna atau lebih lah, 3, 4, 5. Jadi Al-Quran itu adalah lafaz yang mushtarak menurut pendapat yang rajih. Pendapat yang iaitu satu bermakna kalam lafzi. Satu bermakna Al-Quran itu adalah kalam lafzi. Makna kalam lafzi itu kalam yang dibaca atau ditulis. Yang dibaca atau ditulis. Yang terdapat dalam mushaf kan? Yang terdapat dalam mushaf itu dipanggil kalam lafzi bentuk tulisan. Adapun yang kita baca dalam semayang atau kita baca lah bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad allahu samad, itu kalam lafzi yang berbentuk bacaan. Jadi kalaulah Al-Quran yang maknanya kalam lafzi dalam bentuk bacaan ataupun dalam bentuk tulisan, itu memang makhluk. Itu memang makhluk lah, yang baca ni pun makhluk. Jadi suara yang keluar daripada ni mestilah makhluk. Yang tertulis, yang tercetak di dalam mushaf itu dah tentulah makhluk, takkan qadim kot. Jadi makna yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam lafzi yang memang makhluk, sama ada bentuk bacaan atau tulisan. Yang kedua, Al-Quran itu bermakna kalam nafsi yang merupakan sifat qadim Allah Ta'ala. Sifat Allah yang qadim. Kan Allah bersifat-sifat kalam kan. Jadi Al-Quran itu makna yang kedua adalah kalam nafsi yang merupakan sifat Allah yang qadim. Jadi kalau dalam apa ni pengajian, maka kita akan jelaskan kalam Al-Quran itu ada dua makna. Lafaz dia mushtarak, maknanya ada dua makna. Kalau kita merujuk kepada kalam lafzi yang dibaca, yang ditulis, maka itu confirm makhluk. Tapi kalau kita merujukkan Al-Quran itu kepada makna yang kedua, iaitu kalam nafsi yang merupakan sifat Allah yang qadim, maka dia qadim. Jadi memang dalam bab ni Imam Ahmad bin Hanbal agak, nak cakap bahasa macam mana, yang agak hormat sikit lah. Imam Ahmad dalam bab ni dia agak keras sikit lah, kita kata. Agak ekstrim sikit, agak keras sikit. Sebab Imam Ahmad kata siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kufur. Siapa yang mengatakan bahawa Al-Quran itu dia tak tahu makhluk ke bukan makhluk pun kufur. Dan siapa yang tidak mengkufurkan orang itu, dia pun kufur juga. Masalah. Jadi kalau kita ambil perkataan Imam Ahmad itu secara umum, jadi masalah. Kalau saya kata tolong ambil Quran, kufur. Betul? Tolong ambil Quran,
Maknanya tolong ambil sifat Allah yang qadim. Mana boleh ambil sifat Allah yang qadim? Sifat Allah tu berada pada zat Allah. Takkan kita nak pergi Allah maksudnya jangan nak ambil sifat kau. Padahal bila kita tolong ambil Quran, maknanya tolong ambil mushaf. Cuma Imam Ahmad dia kata tak boleh kata Quran tu makhluk. Itu masalah. Jadi kalau tidak boleh kata Quran itu makhluk, jadi kalau kata tolong ambil Quran pun tak boleh lah. Pasal apa lah Quran, maknanya Quran bukan makhluk. Kalau makhluk bukan makhluk, mana boleh ambil? Kalau maksud Quran itu kalam nafsi Allah, sifat Allah. Ha, jadi kalau boleh lah, kalau boleh, maknanya kita kalau boleh kita sebut, jangan sebut itu Quran, kita sebut itu mushaf ataupun mashaf ke mushaf ke. Tapi dah jadikan secara adat kan. Adat orang Quran, itulah ada Quran. Tolong ambil Quran, tolong baca Quran. Jadi maka yang dimaksud Quran di sini adalah lafaz yang pertama tadi, iaitu kalam lafzi. Tapi dia ada hubungan lah, maknanya kedua-duanya ada hubungan. Kalam lafzi dan kalam nafsi itu ada hubungan. Iaitu kalam lafzi ialah lafaz ataupun bacaan ataupun tulisan yang merupakan dalil bagi madlul kalam nafsi Allah. Itu kalau dia punya hubungan dia. Kalam lafzi itu merupakan dalil bagi madlul sebahagian daripada kalam nafsi Allah. Contoh mudah macam ni lah. Saya sebut Allah. Saya sebut Allah. Tak ada tulisan Allah ke sini. Tulisan Cina je ada. Biasa kan dekat rumah ada frame Allah Muhammad. Betul? Ada dekat rumah? Saya sebut Allah ataupun ada tulisan dalam frame tu kan Allah waktu Muhammad. Kita tanya, sebutan saya makhluk ke bukan makhluk? Sebutan saya Allah, Allah, sebutan saya ni makhluk ke bukan makhluk? Yang saya sebut tu, yang saya sebut tu apa dia? Tulisan Allah kan dalam frame. Tulisan tu makhluk ke bukan makhluk? Tapi yang ditulis tu, faham tak? Jadi Al-Quran itu boleh jadi makhluk dari satu segi, boleh jadi bukan makhluk dari satu segi. Maknanya kalau kita maksudkan Al-Quran itu yang tertulisan dalam mushaf, maka itu bukan, itu makhluk lah. Tapi kalau kita maksudkan Quran itu adalah kalam nafsi Allah, maka itu bukan makhluk, itu sifat Allah. Jadi hubungan dia, kalau yang kalam lafzi tadi, Quran tadi merupakan dalil bagi madlul sebahagian kalam Allah. Jadi Allah Ta'ala ada dalalah, dia kan bersifat kalam, tapi dia ingin berkongsi apa yang nak dia perintahkan, dia berbicara kepada makhluk dia. Jadi kalam dia tak bersuara dan tak berhuruf. Maka diturunkan dalam bentuk, first sekali sebelum diturunkan, dituliskan di Lauhul Mahfuz dulu. Jadi Allah ciptakan pen, kalam nama dia. Ini kan saya sebut kalam-kalam, dia pening pula nanti. Pen lah saya sebut pen. Antara makhluk pertama yang Allah cipta, pen. Nun wal qalami wama yasturun, itu dalam Quran kan. Tapi bukan pen macam ni Pen dia besar. Dan Allah ciptakan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Maka Allah perintahkan pen tadi tulis di Lauhul Mahfuz. Maka pen tu tanya apa yang nak ditulis. Allah kata tulis apa yang akan berlaku mulai sekarang sampai kiamat, sampai bila-bila. Termasuk yang dituliskan oleh pen pada Lauhul Mahfuz itu adalah 30 juzuk Al-Quran yang bakal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Taurat, begitu juga Injil, begitu juga Zabur, begitu juga suhuf-suhuf yang lain. Jadi biasanya kita sambutkan Nuzul Quran. Bila sambut Nuzul Quran? 17 Ramadan Kita menyambut Nuzul Quran tu bermaksud kita menyambut turunnya Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Baitul Izzah ada satu tempat di langit pertama, langit dunia, namanya Baitul Izzah. Diturunkan daripada Lauhul Mahfuz sebanyak 30 juzuk. Cuma ulama khilaf adakah diturunkan dalam bentuk tulisan atau diturunkan dalam bentuk bacaan oleh Jibril ke Baitul Izzah, langit dunia. Daripada langit dunia Baitul Izzah itulah Jibril menurunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi selama hampir 23 tahun. Jadi sambut Nuzul Quran itu bukan sambut Nuzul Quran kepada Nabi. Turun daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah.
Dan pendapat yang masyhur saja kata 17 Ramadan. Sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit oleh Jibril melalui apa ni, bacaan kan. Jibril akan ajar Nabi bacaan. Jadi sebenarnya itulah dia lafaz-lafaz dalam bentuk tulisan atau bacaan yang mewakili ataupun kita panggil dalil lah. Dalil ataupun mewakili perkara yang ingin Allah sampaikan kepada manusia. Jadi Allah tak bercakap dengan kita direct. Orang yang hanya boleh bercakap direct dengan Allah hanya Nabi Musa sahaja. Nanti isu pula habis tu di Bukit Tusina tu Nabi Musa sembang Allah Ta'ala ke? Itu panjang lagi. Sila hadir hari Sabtu minggu kedua pukul 10. Jadi ingat kesimpulan dia, Al-Quran itu lafaz yang mushtarak. Satu mewakili makna, kalam lafzi merupakan bacaan atau tulisan, itu memang makhluk. Tetapi satu lagi makna dia adalah kalam nafsi Allah yang merupakan sifat Allah yang qadim. Hubungan dia adalah kalam lafzi itu merupakan dalil atau petunjuk ataupun mewakili madlul bagi kalam nafsi Allah. Sebahagianlah, bukan semua. Sebahagiannya Quran 30 juzuk itu sebahagian dia yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Faham eh? Lagi soalan? Boleh bertahan lagi? Ada lagi soalan? Ya pak. Imam Ahmad bin Hanbal juga. Ada sebagian riwayat menyatakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi 99 kali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali yang ke-100 dia bermimpi, dia tanya, "Ya Allah, macam mana aku nak mendekatkan diri aku dengan Engkau?" Maka Allah jawab dalam mimpi itu, hendaklah kamu banyak baca Al-Quran. Maka Imam Ahmad tanya, mengetahui makna ke tak mengetahui makna? Allah kata, sama ada mengetahui makna ke tak mengetahui makna ke, dua-dua adalah cara untuk mendekatkan diri kepada aku. Okay, yang pertama pembahasan, adakah riwayat itu sahih atau tidak? Itu satu. Kalau yang terima, terimalah. Yang tak terima, tak terima. Yang kedua, benda tu berlaku dalam mimpi. Bila berlaku dalam mimpi, maka yang hanya faham mimpi tu hanya Imam Ahmad bin Hanbal saja. Orang lain tak faham. Betul. Kalau satu orang tu dia mimpi, dia cerita kat orang, orang faham tak apa yang dia jumpa dalam mimpi tu? Tak faham. Jadi apa yang pasti di situ, tidaklah Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa dengan zat Allah di dalam mimpi itu, bukan. Itu yang pastinya. Cuma yang ada, kalau dia bukan bermimpi itu berjumpa dengan zat Allah, apa yang dia jumpa itu kena tanya Imam Muhammad bin Hanbal lah. Itu je lah. Bermimpi bertemu, kalau bermimpi bertemu dengan Rasulullah pun kita susah nak explain kan. Orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, sekarang ni dia jumpa Rasulullah dalam mimpi itu, dia jumpa zat ke, dia jumpa roh ke, dia jumpa apa? Atau dia bermimpi berjumpa dengan kekasih dia ataupun dengan siapa-siapa lah. Siapa pernah mimpi jumpa mungkin mak ayah dia kan, dah meninggal, dia mimpi jumpa. Ketika dia mimpi dia berjumpa dengan mak ayah dia tu, yang dia jumpa tu siapa? Roh mak ayah dia ke, jasad ke, atau apa? Siapa boleh bagi jawapan? Ha? Tak, maknanya saya nak bagi tahu itu pun kita tak boleh nak explain. Ketika kita mimpi, kita berjumpa kan? Biasa kan mimpi kan? Siapa tak pernah mimpi? Ketika orang tu dia bermimpi, dia berjumpa dengan seseorang. Jadi yang sebenarnya dia jumpa tu siapa? Adakah roh orang tu ataupun adakah, katakan kalau kita kata roh, katalah dua orang mimpi yang benda yang sama. 10 orang mimpi benda yang sama. Habis tu yang sekarang ni, siapa yang jumpa roh dia? Sebenarnya ke roh dia ada banyak? Faham tak? Contohlah 10 orang, 100 orang yang sama dalam masa yang sama bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Contoh seorang, 100 orang dalam masa yang sama bermimpi jumpa Rasulullah. Habis sekarang ni yang 100-100 tu dijumpa siapa? Kalau dijumpa roh Nabi, sebenarnya roh Nabi masuk dalam mimpi siapa? Kan? Benda tu tak boleh nak di-explain. Jadi apalagi kalau yang kita kata Imam Ahmad bin Hanbal mimpi jumpa Allah Ta'ala 100 kali kan? Jadi apa benda yang Imam Ahmad jumpa dalam mimpi tu? Adakah zat Allah? Ataupun apa dia? Wallahu alam. Hakikat mimpi tak dapat nak di
Jangankan Allah, Nabi ataupun benda yang kita jumpa pun kita tak tahu. Hujan, maknanya tak boleh balik eh? Cukup? Tak? Ini takut ada yang tergesa-gesa nak balik, takut basah hujan. Cukup eh? Kalau ada nak soalan, nak tanya-tanya lagi, boleh hadir minggu kedua insyaAllah. Setiap Sabtu minggu kedua kita bahas kitab Jawharatul Tauhid, dan boleh ditanya di sana lah. Jadi wallahualam, setakat itu saja. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dapat kita faham dan sampaikan, dan kita tangguh dalam majlis dan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'azzi 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.